sahabatku semuanya dimanapun berada. Berjumpa lagi di vlog keberangkatan bus Medan Jaya dari loket Cikokol Tangerang bersama saya di channel YouTube Pak Jojo Rico. Nah baiklah teman-teman, sekarang sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Sebentar lagi bus Medan Jayanya akan tiba di depan loket ini ya. Tadi infonya dari loket Cililitan, Jakarta Timur sudah berangkat jam 2 tadi. Nah, infonya dari loket ini tidak ada pertambahan sewa. Dan sewa juga pada sore hari ini dari Cililitan sedikit ya, minim. Nah buat teman-teman semuanya yang mau pesan tiket di loket Medan Jaya Cikokol Tangerang, ini dia nomornya ya. Itu nomor telepon 021-554-3086, 021-70-28-7745. Nomor WA-nya 0821-2348-8857. Boleh dihubungin di jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi bus Medan Jaya fasilitas bangku 22, total 41 seat, dilengkapi dengan AC, toilet, televisi, charger. Kalau bus lama mau ngecas HP boleh ke depan di dekat ruang kemudi ya, dekat supir. Tapi kalau bus baru khususnya yang SR2 udah dilengkapi dengan USB di tiap masing-masing bangku. Oke. Jadi kita tunggu busnya, sebentar lagi akan tiba. Check it out. Nah, jadi ini dia yang berangkat pada sore hari ini. Jam 14.45 sudah tiba di depan loket ya. Jadi kalau bus Medan Jaya yang baru ini jarang lah telat. Jadi untuk kesekian kalinya saya berjumpa lagi dengan bus X White Horse New Setra. Dengan Cincu Bang Raya dan sopir duanya Bang Tarigan. Sewanya benar-benar minim di dalam tuh. Ya. Semangat selalu. Jadi seperti itulah ya, hanya checkpoint aja, surat jalan. Langsung jos lagi pergi ke Kota Medan. Oke. Sekianlah, terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan menonton video ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di besok vlog keberangkatan Medan Jaya selanjutnya.
Terima kasih banyak ya. Dia memasuki Tol Merak. Selamat jalan Medan Jaya Simalem. Semoga selamat sampai ke Kota Medan. God bless.